Seniman-seniman saya yang ada di Jogja, jangan ada yang dibunuh. Kalau ditahan, tidak boleh di luar Yogyakarta. Harus di Jogja. Karena apa? Membuat satu seniman itu lebih mudah membuat 100 insinyur. Semua selamatkan. Jangan ada yang dibunuh. Itu perintah Bung Karno. Sama Komandan CPM Yogyakarta namanya Musyubagyo. Letkol ya waktu itu. Sebelum 60 itu banyak sanggar-sanggar yang lama, pelukis rakyat, ada macam-macam. Sanggar Bumi Tarung 561. Kenapa berdirinya Sanggar Bumi Tarung? Karena perjuangan rakyat itu mulai menggebu melawan tuan tanah, melawan setan desa, melawan imperialis itu mulai tahun-tahun itu. Maka sanggar-sanggar sebelumnya betul-betul sangat-sangat tidak ingat perjuangan bangsa kita ini. Kita membela para petani. Nah, karena itu Lekra itu membela buruh dan tani, dan itu tahun 65 ditangkap semua dan ada yang dibunuh. Saya mengalami ditangkap juga tahun 65 akhir, 8 November itu saya sudah ketangkap. Jadi berapa bulan kemudian itu sudah ditangkap, masuk di penjara, masuk di rumah tahanan. Wah, dengan senjata lengkap masuk ke penjara itu langsung, wah, maunya menyiksa orang. Sehingga tahanan itu suruh duduk semua begini, tidak boleh melihat ke atas, hanya melihat di bawah, rapat duduknya ini. Mereka ini jalan-jalan di atas punggung orang-orang ini sambil sepatu, popor bedil itu sudah berdarah-darah semua. Dina kecungkel ondo meniki aku iki. Ngisor iki mbediting lho ngisor iki. Ya itu banyak yang hilang ya. Pertama sanggar itu juga dirusak orang, didemo orang. Yang menyimpan lukisan saya mungkin juga enggak berani menyimpan lukisan saya. Joko Pekik menyimpan itu enggak berani. Jadi yang ada di tangan saya ini hanya tinggal dua itu. Yang kecil itu tahun 60 itu judulnya Anak SD, Gadis SD ya. Ini Tuan Tanah Kawin Muda. Kawin Muda itu karena anaknya petani-petani itu yang cantik itu diambil istri sama Tuan Tanah meskipun sudah kakek-kakek seperti saya. Tapi kan punya uang banyak, gitulah. Thank you.
setelah bebas kan saya blacklist, dimusuhi seniman-seniman banyak, di samping juga penguasa, pemerintah. Saya ada undangan ke Amerika, untuk pameran ke Amerika itu diundang ke sana juga enggak boleh. Ya karena lekra, karena saya ini dianggap pembunuh. Dan panggilan saya ini gembongnya. Gembong itu tokoh yang pembunuh. Ayo seniman kok pembunuh? Itu ya enggak benar kan. Saya tidak melukis yang kira-kira orang senang bisa laku dijual, bisa untuk makan, beli susu anak. Saya enggak mau melukis untuk bisa dijual, untuk bisa orang senang atau pesanan. Saya tidak mau. Salah satu lukisan mahakarya yang dibuat Joko Pekik berjudul Berburu Celeng. Lahir Berburu Celeng itu awalnya dari tahun 66 itu. Saya banyak disiksa oleh tentara-tentara RPKAD. Sampai montrot-montrot, sampai budek kuping saya. Gigi saya ini gigi palsu semua sekarang karena waktu itu kena sepatu macam-macam tentara itu. Celeng yang membuat saya sengsara ini. Akhirnya saya membuat simbol celeng itu simbol penguasa keserakahan, angkara murka. Itu saya ambil simbol celeng, bukan asu. Ya kalau mau jadi raja jangan seperti celeng. Karena ibarat itu raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Kalau mau seperti celeng kan harus disanggah. Jadi itu kira-kira. Ya saya jual 1 miliar tuh karena kehendak saya harus nilainya, karya saya harus 1 miliar tahun 98 itu. Karena ini saya melukis berburu celeng ini. Berat saya mencari temanya ini sejak tahun 66 sampai tahun 96, 30 tahun. Itu baru saya melukis berburu celeng.